Pada soal pertanyaannya, jelaskan nama dan fungsi bagian yang ditunjuk huruf V, W, dan X pada gambar tersebut. Penyelesaiannya, organ kulit merupakan organ yang menutupi seluruh permukaan tubuh agar dapat melindungi bagian dalam tubuh. Kulit sebagai organ ekskresi berfungsi sebagai tempat mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat. Gambar bagian-bagian kulit yang terdapat pada soal beserta keterangannya sebagai berikut. V, yaitu batang rambut terdiri dari kurtikula, korteks, dan medula. Kurtikula berfungsi untuk melindungi lapisan rambut. Korteks berfungsi untuk menentukan zat warna atau pigmen pada rambut. Sementara medula berfungsi untuk menghantarkan kelembaban ke lapisan terdalam batang rambut menuju korteks. W adalah keringat yang berfungsi untuk menghasilkan zat ekskresi berupa keringat suhu tubuh untuk tetap normal. X adalah keminyak, melepaskan minyak atau sebum ke folikel rambut dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka bagian-bagian kulit yang ditunjuk huruf V adalah batang rambut, W adalah kelenjar keringat, dan X adalah kelenjar minyak.